Baik, seterusnya PDRM akan mengesyorkan kepada Kerajaan Negeri Sabah untuk menghentikan sistem barter atau pertukaran barang antara penduduk di pesisir pantai negeri itu, pantai timur negeri itu dengan penduduk selatan Filipina. Ketua Polis Negara Tan Sri Khalid Abu Bakar ada menegaskan ia bertujuan untuk kekang aktiviti jenayah terutama berkaitan penculikan. Menurut Khalid, PDRM berharap Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan juga memandang serius perkara ini kerana tidak boleh biarkan rakyat kita terus terancam. Sehingga sekarang apabila kerajaan apa nama tu mengumumkan penubuhan apa melancarkan NKRA itu, beberapa langkah-langkah drastik telah diambil kan, antaranya menukarkan apa nama repositioning polis daripada tugas pejabat ke jalan raya, tugas-tugas di jalan raya dan sebagainya tu, dan daripada dan berbagai lagi inisiatif pada masa itu, dia dah mula menurun sampai sekarang, dan sekarang ni pun trennya adalah menurun. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas merasmikan program community policing di Kampung Rambai Lama di Kota Baru. Khalid mengulas kejadian culik dua warga Malaysia oleh kumpulan bersenjata dari sebuah restoran makanan di Sandakan Khamis lalu. PDRM juga akan mengesyorkan kepada kerajaan untuk membeli aset berteknologi tinggi bagi memantau perairan pantai Timur Sabah.